إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين saudara jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, maha suci Allah, segala puja dan puji untuknya semata. Sebanyak bintang-bintang di langit, butir-butir pasir di lautan, atas nikmat iman Islam, atas nikmat sunnah dan keteguhan di atasnya. Marilah wahai saudaraku, tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, mewujudkan ajaran Islam yang hak dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dicontohkan oleh para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan menyampaikan risalatul Islam hingga sempurna, menunaikan amanah, berjihad di jalan Allah dengan sesungguh jihad sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang, malamnya laksana siang, tidak seorang pun berpaling melenceng dari jalannya, melainkan dia akan binasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umat, melainkan agama telah sempurna, sehingga tidak Allah ridhai kecuali Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Agama ini telah sempurna. Apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan di akhirat yang akan mendekatkan mereka kepada surga Allah atau menjauhi mereka dari azab neraka, semuanya secara detail telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Saudaraku,
Lalu generasi pertama umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menerima Islam ini. Lalu mereka menggenggamnya, menggigitnya dengan kokoh. Mereka tidak melepaskannya, berpegang teguh dengan tali Allah, meniti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya generasi sesudahnya tabi'in, generasi sesudahnya tabi'in, semuanya berjalan di atas jalan yang terang benderang tersebut. Lalu setelah itu mulailah muncul penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah. Mulailah muncul kesyirikan. Semakin jauh umat dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin ke akhir zaman, tidak datang masa kecuali yang sesudahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin buruk. Dan di masa kita ini di akhir zaman, saudaraku, kita menyaksikan keterasingan Islam. Bahkan orang yang berpegang teguh dengan agamanya di tengah saudaranya sendiri, di tengah umatnya, dianggap aneh dan asing. Benarlah apa yang telah disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, innal islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam pertama kali ketika dia dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerangi kesyirikan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mempertahankan tauhid. Mereka dianggap aneh, dianggap asing, dikucilkan, dicemooh. Wa sayaudu ghariban. Dan kelak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan kembali dianggap aneh dan asing ketika masa itu tiba. Dan masa itu telah kita rasakan, saudaraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada anda yang terus berjalan di atas jalannya, memegang teguh sunnahnya, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi dan keadaan. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing. Mereka orang-orang yang teguh di atas tauhid ketika banyak manusia mengagungkan selain Allah, ketika manusia terjerumus dalam kesyirikan. Mereka orang-orang yang beruntung tersebut, orang-orang yang tegar di atas sunnah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak manusia latah ikut-ikutan budaya kufar, ikut-ikutan mengekor orang-orang musyrikin, orang-orang muslim. Mereka adalah orang-orang yang tetap saleh ketika banyak manusia rusak. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas. Yaitu orang-orang yang tetap saleh ketika manusia rusak. Dalam lafaz lain, alladzina yuslihuna ma afsada an-nas. Orang-orang yang melakukan perbaikan terhadap apa-apa yang dirusak oleh manusia. Hari ini, saudaraku, kita menyaksikan bagaimana banyak umat Islam, baik mereka sadari, disengaja atau tidak disengaja, berjalan, mengekor, mengikuti, taklid kepada orang-orang non-muslim. Di antaranya, saudaraku, fenomena yang kita lihat, ikut-ikutan merayakan, meramaikan, menyemarakkan ibadah hari raya orang-orang non-muslim. Saudaraku, salah satu wujud nyata bahwa la ilaha illallah mengakar di dalam jiwa masyarakat kita, maka masyarakat yang memiliki dan memahami hakikat la ilaha illallah itu, mereka akan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Mereka akan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Lihat Nabi Ibrahim, apa yang dia lakukan terhadap berhala-berhala itu, dihancurkan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, apa yang beliau lakukan? 300 berhala di sekeliling Ka'bah itu beliau hancurkan, beliau tusuk, pukul dengan tongkatnya seraya berkata, ja'al haqqo wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Ini akidah yang wajib ditanamkan kepada umat. Imam Abu Dawud meriwayatkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita akhidatul wala' wal bara'. Salah satu bentuknya beliau bersabda, beliau berkata, ijtanibu a'yadal kufar, jauhilah oleh kalian hari raya-hari raya orang kafir. Karena ketika orang-orang musyrik yang menyembah berhala, mengibadati syaitan, melakukan, merayakan hari raya-hari raya mereka, ketika itu laknat Allah turun, maka diperintahkan kita menjauhinya. Bahkan salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dipuji di dalam surah Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan az-zur itu adalah a'yadul kuffar, perayaan orang-orang kafir, hari raya mereka, di mana di sana mereka mengagungkan selain Allah, menyembah selain Allah, memberikan persembahan sajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, umat ini ketika mereka tidak mempertahankan akidah, mengekor di belakang orang kafir, maka mereka telah menghinakan diri mereka. Barang siapa yang menghinakan diri mereka sendiri, Allah akan hinakan. Ikut serta meramaikan dan menyemarakkan serta merayakan hari raya orang kafir, jelas menentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Barang siapa yang menyerupai, meniru, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang ikut serta meniru, mencontoh, meramaikan hari raya orang kafir. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menegaskan, "Man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanatihim wa tashabbaha bihim hatta yamut khasira fi yaumil qiyamah." Barang siapa yang tinggal di negeri orang kafir, orang musyrik, alhamdulillah kita tinggal di negeri kita, negeri kaum muslimin ini. Barang siapa yang tinggal di negeri orang kafir lalu ikut-ikut pula melakukan nayruzahum wa mahrajanatihim, perayaan-perayaan mereka, festival-festival mereka, wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka, hatta yamut, lalu dia mati, masih belum bertobat dari dosanya tersebut, khasira fi yaumil qiyamah, maka dia merugi di hari kiamat. Saudara, kaum muslimin, dari sini kita paham betapa besar bahaya ikut serta meramaikan, bahkan sekedar menonton itu termasuk meramaikan, termasuk menyemarakkan, itu berbahaya. Karena ikut serta meramaikan, menyemarakkan, ada di sana sedikit sejenis mawaddah, rasa suka, rasa cinta. Kalau tidak suka mengapa hadir? Kalau tidak cinta, kalau tidak suka mengapa datang? Mengapa ikut-ikut meramaikannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan, "La tattakhidul yahud wan nasara awliya." Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, orang-orang yang kalian sukai, kalian cintai. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Mana keimanan kita? Mana wahai kaum muslimin, darah tauhid? Mana darah la ilaha illallah yang mengalir di dalam urat nadi Anda? Jika Anda benar-benar meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadati melainkan Allah, maka Anda harus membenci segala bentuk rupa kesyirikan. "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian aulia, orang-orang yang kalian sukai, kalian cintai. "Tulquna ilaihim bil mawaddah." Kalian mencintai mereka. "Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Padahal mereka itu sungguh benar-benar telah kafir terhadap apa? Terhadap kebenaran yang datang kepada kalian. Kekufuran itu adalah pelecehan. Kekufuran adalah penistaan terhadap keagungan dan kemuliaan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala.
wajib kita membenci. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang kafir terhadap tagut, kafir terhadap tagut, wajib kita mengkufur, ingkar terhadap tagut itu. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, termasuk bentuk kafir terhadap tagut. Tagut itu segala sesuatu yang diagungkan, disembah, dicintai, disukai, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu tagut. Maka wajib kita menjauhinya, wajib kita membencinya. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Karena umat yang mengekor itu adalah umat yang lemah. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa yang kufur terhadap tagut, memegang teguh beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Berarti dia telah memiliki akidah yang kuat. Kemudian, wahai saudaraku, kaum muslimin, jamaah salat Jumat, hari raya adalah perkara agama dan akidah, bukan perkara dunia, bukan budaya, bukan adat istiadat. Oleh karena itu, setiap agama memiliki perayaan-perayaan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna likulli qaumin 'ida," sesungguhnya setiap umat itu memiliki hari raya. "Wa hadza 'iduna," dan ini adalah hari raya kita, ketika itu Idul Fitri. Hari raya umat Islam Idul Adha dan Idul Fitri. Di Madinah ketika itu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, mereka memiliki dua hari raya sejak jahiliyah, turun temurun mereka merayakannya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hapuskan hari raya tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah telah menggantikan dua hari itu dengan dua hari yang suci dan mulia, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguh la ilaha illallah. Pahami hakikat maknanya, pelajari rukun-rukunnya, pelajari syarat-syaratnya. La ilaha illallah memang benar kunci sorga. Tetapi lihatlah ketika Anda masuk ke rumah Anda yang terkunci, Anda membawa kunci yang gigi-giginya telah sumbing atau patah, Anda tidak akan bisa membuka pintu rumah tersebut. Barang siapa yang datang dengan kunci-kuncinya, maka dia akan bisa membuka pintu sorga. Kuncinya harus Anda wujudkan dalam amaliyah, tatbiqiyah. Wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa Anda betul-betul hanya mengagungkan, memuliakan, menyembah, bergantung, bertawakal, mencintai, berharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، 1400 tahun yang lampau, bahkan lebih, Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah menegur kaum muslimin. Ketika itu dalam perjalanan dari Mekah menuju Taif dalam perang Hunain, jumlah kaum muslimin ketika itu lebih kurang 10.000, karena banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Di tengah jalan, saudaraku, orang-orang yang baru masuk Islam ini melihat sebuah pohon yang sangat besar. Dulu mereka di jahiliyah, masa jahiliyah, mereka punya pohon besar yang mereka keramatkan. Mereka sebut Zatu Anwar. Di sana mereka menggantungkan pedang, tombak, dan senjata. Mereka mengharapkan berkah. Tatkala mereka lewat di pohon itu, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwar kama lahum Zatu Anwar." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang besar, tempat menggantungkan pedang dan persenjataan kami, mengharapkan berkah, kemenangan, pohon yang keramat.
sebagaimana mereka orang-orang jahiliyah itu memiliki pohon itu pula. Mendengar perkataan mereka ini, Rasulullah sontak takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Karena ini perkara besar, tidak bisa dibiarkan. Walaupun ketika itu dalam kondisi sedang berperang, membutuhkan pasukan, tetapi tidak ada gunanya kekuatan kaum muslimin kalau di situ ada kesyirikan. Allah tidak akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu Akbar. Laqad qultum kama qala banu Israil li Musa. Kalian telah mengucapkan kata-kata seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Qalu ya Musa ja'al lana ilaha ya Musa ja'al lana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, kata Bani Israel, buatkan kami berhala-berhala sebagaimana mereka membuat berhala-berhala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, simak, dengarkan dengan hati wahai saudaraku sebelum mendengarkan dengan telinga. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh suatu saat kalian akan mengikuti jejak-jejak jalan orang-orang yang sebelum kalian. Shibran, shibrin, sejengkal demi sejengkal. Di dalam riwayat lain, hadwal qazwah bil qazwah. Setahap demi setahap. Zira'an bi zira'. Sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sehingga walaupun mereka masuk ke liang dhab, hewan melata yang mirip biawak tapi bukan biawak, yang tinggal di padang pasir, membuat liang-liang di dalam tanah. Kalau mereka, orang-orang itu masuk ke dalam liang dhab, la tabi'tumu, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Sahabat yang heran lalu bertanya, al-yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah orang yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Faman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka. Walaupun hadis ini menyebutkan Yahudi dan Nasrani, tetapi ibrahnya adalah bahwa mereka adalah orang-orang kufar. Semua orang kufar berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca ini. Kita baca tadi, maka ulama-ulama dalam seluruh mazhab, empat mazhab, mengharamkan kaum muslimin ikut serta meramaikan, menyemarakkan, ikut serta dalam merayakan hari raya-hari raya orang kufar. Mari kita ingatkan keluarga kita, anak istri kita, tetangga, sahabat, saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, agar menjaga akidah wala wal bara' ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.